Pacul lagi mas. Kepengen dipacul gulumu. Serem banget toh nak. Kok wis wedi urip kena apa? Eh? Kepengen mati ngono. Ganteng ya. Ganteng karena dia masih muda. Mak pacul gulumu, Pak. Pacul no gulumu. Kenapa kok dipacul no gulumu? Lho sida njaluk dipacul gulune ora? Sida-sida. Merem. Merem, Mak. Lu merem terus ah. Nanti loro. Merem sik, tak pacul gulumu. Merem sik, merem. Lho iki sida njaluk dipacul gulune tenan apa ora? Siap. Siap. Merem, merem tak pacul iki. Merem, merem, merem. Siji loro. Assalamualaikum, selamat pagi. Anak muda, kotor banget, degil banget, bucel. Nah itu, masih muda banget ya. Coba kita deketin nanti ya. Kita tunggu nanti di depan dia. Nah ini loh teman-teman, orangnya. Kita akan deketin dia nanti. Di depan sana kita tunggu. Bentar, tak mau aneh. Bentar ini. Assalamualaikum. Sampai jenenge sapa, Kang? Aku, Pak. Heh? Aku. Aku, omahmu mana? Rumahku. Heh. Anu, Pak, Blora, Pak. Blora. Ini mau kemana? Blora, Pak. Ke Blora. Mau jalan-jalan. Sek. Ngerokok ora sampean? Bloramu mana, Gung? Ngawen. Oh, Ngawen. Anake Pak sapa? Bapakmu sapa jenenge? Yatno. Pak Yatno. Agung Pak Yatno. Ibumu sapa? Sebentar yuk. Adus yo, Nang. Nggih. Adusi yo. Sebentar. Kes mangan durung iki mau. Ada warung ya. Maju sithik eru lah. Maju sithik kene. Tak di sini aja dulu. Sebentar. Tenis dulu ya. Assalamualaikum. Para sahabat tiga aku. Jeneng nama Agung sapa, Nak? Gusterno. Eh? Gusterno. Agung Sutresno. Desamu. Anu, Pak, Bergulo. Eh? Bergulo. Bergulo. Bergulo Kecamatan Ngawen. Kabupaten Blora. Ini tadi dari mana sampean? Golek mati, Pak. Eh? Golek mati? Nggih. Duh, sek. Kok mencari mati buat apa? Ditinggal Pak Tua, Pak. Eh? Pak Tua. Ditinggal? Pak Tua. Oh, ditinggal ibumu. Tua, Pak. Ditinggal tua. Nggih. Terus gak siap kowe? Bentar ya. Sebentar, saya harus ngetes dulu dia. Kenapa pengen mati kenapa? Hah? Ngerokok sik ta? Ngerokok sik. Gimana rokok, Juk? Ngerokok to sampean? Mboten. Tenane. Ora apa-apa ta, Yai? Coba nusup. Rokok sih apa? Ngeleh ta? Sudah makan? Belum? Dulu sekolah di mana, Gung? Ngawen. Sekolah sampai apa? SD, SMP, SMA? SMP. SMP? SMP apa? Sekolah SMP apa? SMP Negeri? Wah, ngomong boten. Ya tak sempet nih? Alhamdulillah. Mati meneh. Terus iki awakmu amu kemana, Gung? Enggak, cari mati apa? Mencari mati. Terus nek wis mati terus ngapain kamu? Nek sudah mati. Sudah ketemu mati, kamu mau ngapain? Kemudaan ya, Pak. Heh? Kemudaan. Kemudaan? Piye to maksudmu? Enggak paham aku. Kemudaan bagaimana? Wah. Pengen tua atau pengen mati kamu ini? Mau mati. Terus sudah bosan hidup? Eh, Gung. Minum sih, Nang. Biar gak kehausan. Pelan-pelan lah. Allahu Akbar. Pokoknya nih. Langsung tak ngene iki.
Bapakmu siapa jenenge? Yatno, Pak. Yatno. Ibumu? Muji. Muji. Punya kakak? Wonten. Ndi adik? Heh. Dewe antok ngono kowe. Tak terke mulai ya, Nang. Nggih. Nggih. Loro. Loro. Ngawen. Ngawen. Aduh, iki sebentar ya. Desa Bergolo. Nggih. Kita coba mengenali, kasihan era masih muda banget ya. Mandi ya tak dusi ya. Eh, rapopo, enggak potong rambutmu. Iki jane arep mau kemana kamu? Mau pulang ya, Pak? Mau pulang kemana? Ke Blora? Dari mana? Sampean saka ngendi, Kang? Rembang ya, Pak? Eh? Rembang. Kok Rembang? Sebentar ya. Barusan kita kontak teman yang Blora untuk menemukan, karena nek bisa diantar pulang ini karena kondisinya ndak anu. Hulu Pacolno, Mas. Hulu Pacolno. Ya. Tinggal tua, Mas. Kon Pacolno guru, kayak mau pengen kendak. Iya, pengen mati. Kenapa kok pengen mati? Kenapa? Heh? Tua apa? Pacolno, Mas. Pacolno. Kepengen dipacul gulumu. Serem banget to, Nang. Kok wis wedi urip kenapa kowe? Heh? Kepengen mati ngono. Nek kuat urip, Pak. Ora kuat urip. Waduh, mati. Wah, kemudian, Pak. Heh? Tuwek, Pak. Sebentar. Sampean wis tuwek apa kepengen tuwek? Wis tuwek, Pak. Wis tuwek. Umurmu pirang tahun? 28. 28. Umur 28 isih muda to, Nang. Pengen nikah sampean, duwe pacar ta? Pengen mati, Pak. Pengen mati. Lah goro-goro ini apa kok pengen mati wae? Heh? Tua, Pak. Sudah tua. Iya. Lah 28 kan masih muda, Mas. Pernah bekerja sebelumnya? Heh? Pernah bekerja enggak? Belum. Belum pernah. Di rumah punya adik enggak? Di adik ora? Gung. Wedok, Pak. Adikmu wedok. Sapa jeneng adikmu? Safaati, Pak. Safaati, adikmu piro? Tunggal. Safaati. Wis dibojo Safaati. Oh. Eh? Dereng. Bapakmu kerjane apa nek omah? Terus. Nek mamakmu kerjane apa? Tuwek, Pak. Tuwek permanen, Pak. Tuwek permanen. Sing tuwek permanen niku kowe apa bapak ibumu? Bapak ibu. Bapak ibumu. Lah kowe apa ora kangen bapak ibumu mulih wae ya? Nggih. Dia pengen pulang ini. Tak tekan mangan sik nang, kok lagi adus. Nggih. Tak potong rambut ya. Pangamperen totoe. Mas ono lho, Mas. Heh? Piye? Kulo pengen mati, Pak. Pengen mati. Nggih. Tapi mangan sik ya, engko kok lagi mati ya. Oh, ini harus lebih keras kita. Dipotong dulu nanti potong rambut. Dia bilang mau pulang tapi ke arah sana itu ke arah Semarang. Lor. Alon. Tong kerai dewi. Tidak lupa. Dia merasakan sakit, tong pengen bunuh diri barang. Mudah-mudahan dikenali oleh keluarganya. Karena ini kalau tak biarkan dia hilang pergi jauh nanti malah. Weh, masih dilempar ngono ah. Bung, potong rambut ya. Sehat ya. Sembuh. Pulang ke rumah ya. Bismillah tak potong nang. Sorry. Thank you.
bar potong rambut seger kepenak to. Bar iki adus kok ya. Adus sing resik ya. Halo Kang. Halo, assalamualaikum. Iya Pak, warganya memang itu sudah dibawa ke Semarang bolak-balik katanya kabur terus. Ngono. Terus piye iki Mas? Diterom mulih apa ora? Lah ini Pak Lurahe nembe teng keluarga niku ora masalah. Heeh. Nek di... ini kan mau kalau tari, nah ini mau diantar pulang keluarga pripun apa. Heeh. Oke siap 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 siap. Siap 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 siap. Oke. Oke. Oke siap Mas, siap siap matur suwun. Oke. Alhamdulillah sudah terkonfirmasi keluarga. Laper. Makan sih Kang. Ini Nang. Ayo makan. Gong. Makan. Oh. Bismillah, baca doa. Dicekli, dicekli, cekli, cekli. Kita sedang menunggu kabar Pak Lurah sudah datang ke rumahnya ini. Oke, ada kabar lagi. Halo, assalamualaikum. Oke, Mas. Saya Sumatri dari media Loblorawan. Siap, oke, pripun. Iya Pak Adi, non jauh. Tadi kan saya ikut bantu upload ya yang bergolong AWN. Kebetulan ini sudah di apa? Ternyata sudah ada ini keluarganya. G. Pak Lurah sedang meluncur ke rumahnya Mas Agung. Saya sudah dapat kabar. Ini saya menanti kabar keluarga nih. Nek dikehendaki pulang ya tak terke. Karena dia pengen bunuh diri ya, pengen dipacol lehernya. Oh, ya. Sambil dipantau dulu gitu. Ya, ini Mas aja ya, mungkin hampir sepantaran. Nggih. Oke. Ini aku tak ngurusi dia dulu. Dia baru tak potong rambutnya ya. Tak resi ya. Oke, okay, gitu nggih. Siap. Ini nomornya dulu tak kasih ke ya. Nggih, siap, siap, siap. Suruh WA yo, Mas. Oke. Okay. Siap. Matur suwun. Banyak orang-orang baik. Seketika langsung ketemu kontak pihak desa dan mudah-mudahan ini keluarga sebentar lagi. Ini tadi kita potong pakai clipper baru. Clipper baru itu ternyata dikirim oleh salah satu viewer kita. Saya enggak tahu siapa. Nah, barusan tadi orangnya WA. Mas Adi, paket yang kemarin saya kirim sudah sampai. Alhamdulillah. Matur suwun. Berkah semuanya. Nggih, matur suwun. Supportnya, dukungannya semuanya lah. Semua teman-teman panjenengan semua luar biasa. Ini kita sedang menanti kabar keluarganya dari Agung Sutrisno. Sering kabur ternyata. Nah ini iya canggih yang terkenal saya. Hari ini aku janjian dengan orang ya. Sampai saya harus meng-cancel ke daerah Puncel. Saya janjian dengan orang. Bentar ya nanti. Ngube. Monggo. Meton sewu. Gong. Minum dulu teh. Gak dihabisin tadi telurnya. Kan aku pedes. Pelan-pelan lah diminum lagi. Mau ngerokok. Kasih rokok lagi Zub. Gong. Delok aku Gong. Kayak kau pengen kendat kenapa? Kok pengen bunuh diri kenapa? Wah. Sudah merasa tua. Iya. Kita mandikan aja lah yuk. Kita rasa yang bener. Masukin ya, heh? Wes iki. Sudah semua. Kita masukkan mobil aja ya. Bapak sangat tua, Pak. Bapakmu sangat tua. Ya. Bapakmu sangat tua atau kamu yang sangat tua? Saya sudah tua, Pak. Kamu sudah tua. Ya. Terus sudah tidak mau hidup lagi. Mengerikan sekali kamu ini. Sumpahlah ini yang membuat saya ketakutan aslinya. Kita mandikan dulu yuk, sambil menanti kabar keluarganya. Yuk, ngatek, melaku, ya mobil sih. Serem banget aku, karena dia pengen bunuh diri ya. Kita atur nanti perjanjian saya dengan teman-teman yang lain. Kene, munggah mobil kene. Kita mandikan di pom bensin terdekat yuk. Barusan ada telepon dari teman yang menemukan Pak Lurah.
ini Pak Lurahnya tadi ke rumah tapi tidak ketemu keluarganya. Nah ini bingung nih, seperti apa ini ya, enak ya. Mbak, saya tak telepon Pak Lurahnya dulu, saya nunggu nomor kontaknya dikirim dulu dan kontaknya Pak Lurahnya. Biar semua enak dan jalan semuanya ya. Tak telepon Pak Lurahnya dulu. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ngapunten, Pak Lurah Bergolo. Saya Adi, Pak. Pati nggih. Nggih, Pati. Nuwun sewu. Wah, oke, Kang Sela sudah ngabari sih. Jenengan sudah ke rumahnya tapi ndak kepanggil keluargane. Niki saene pripun nggih, Pak? Kira-kira niku ditampa keluargane mboten nggih? Lah nggih, sing ibune niku kan kerja teng Kudus, mboten dangu. Oh, wah. Pati niku nggih. Pripun nggih? Nggih, sing ibune iki ambae kula tanglet kene iki wau kerja teng Kudus. Ae panendra dulure ya kuwi. Oh, mboten kuwi tes iki, Mbak. Wis gak kuwi tes. Lah terus sing bapake ku wong rosok ya. Ngerosok niki dugine juga nganu niku aku teng dalem ya. Nggih, saya paham. Teng tangge. Lah wong anu Pak, lek saya panik kira piyambake njaluk bunuh diri kon macul gulune kok, Pak. Nggih, wong panci niki pun dua kuwi ya, Pak. Nganu, nempun kula beto teng Semarang niku anten teng sekawan ya mboten salah. Allahu Akbar. Nggih, matur sembah nuwun. Eneng yo nek kula malah luwah yo. Nggih, pun ngeten mawon. Teng warung niki, Dek. Nek umat mureng-mureng ngamuk. Oh, mae wong-wong niki diantemi, Pak. Oh, mae wong diantemi. Nggih, pun ngeten mawon. Ya iki ambake kesa wingan bar padha ngantem nganggo gelas omae tiang niku tanggane niku sebelahe. Allahu Akbar. Iki sing endi kare? Astagfirullah. Nggih. Waduh, lha kok kaca dipecah kaca. Kaca dipecah wae iki. Nggih, pun ngeten mawon ah. Nggih. Nggih. Allah. Ngeten Pak. Nggih, pun. Tak niki tak resikane sik ae, tak resikane. Dene mangke dikehendaki pulang keluarga, tak golekane tak terke mulai. Upami mboten nggih pripun wong aja kahanane ngoten galake ngono merusak segalanya e. Nggih nakal Pak niku nakal nggih estu nakal. Siap. Nggih pun ndak apa-apa nek gitu pun tak resikane sik nek ngoten nggih. Oh nggih Pak. Nggih. Nggih matur suwun nggih Pak nggih. Sehat selalu semuanya nggih. Yo assalamualaikum. Ya wis lah. Kita mandikan, kita bersihkan seperti apa yang sudah terjadi pada kita. Kita akan mandikan dia. Ayo, Dus. Siapno baju sup ya? Baju sabune sik gorene sik sup. Subanti nanti yang menyiapkan baju semuanya. Orang kepanasan, toh? Ganteng ya, ganteng karena dia masih muda. Pak pacul lo gulung, pacul lo gulung. Kenapa kok dipacul lo gulung? Tua pak, kayak mau tua. Apa piye? Muda nih pak. Eh? Muda. Pengen muda terus. Nek sudah tua harusnya mati. Kok lo dipacul gulung nih? Serem aja. Nah, pertimbangan ini membuat saya bigalo tadi sebetulnya. Terus akhirnya ketemu sana, tapi ternyata dia ekstrim dan mengerikan di kampungnya sana. Ya. Terus di sana juga bapaknya nggak tahu kerja nyari rosok, ibunya sudah merantau lama. Ya memang nggak keurus gitu loh. Dan Pak
Lurah sudah 4 kali membawa ke RSC. Matur suwun Pak Lurah, jenengan luar biasa. Ya, tidak ada yang ideal dalam hidup ini. Tidak ada yang ideal. Idealnya sih di rumah Tinegoro, tapi piye kondisi dan keadaan lah ya. Ya kalaupun nanti ada keluarganya menghubungi kita setelah videonya tayang mengendaki pulang, kita antarkan pulang. Mudah-mudahan masih sekitar sini. Pengen mulai ora kowe jane? Mulai. Pengen mulai. Tak takoki. Kowe kok mecahi kocone wong kena apa? Heh? Di anu, Pak, di kanibal ya, Pak. Heh? Kanibal. Kanibal? Ya. Kayak pengen mangan dagingnya wong ngono. Heh? Disakiti bagian ayam, Pak. Kamu dianiaya, ini kamu galak mulanya kayak disakiti, ini orang galak ada orang. Kenapa kayak sekeneng jatuh si wong, kok melempar watu, kenapa? Udah ketemu kita ya gak galak dia ya. Ya pas orang galak mungkin ya Rul ya. Cengengesan. Pit, jalan tak pacul gulumu saiki. Iya. Hei, siap-siap. Siap. Siap-siap. Siap. Merem. Merem, Mak. Lu kayak punya situ apa orang? Nah lo, merem. Eh? Lu situ jalo dipacul gulune orang ya? Situ. Merem. Merem, Mak. Lu merem terus, ah. Masih buruk. Merem, sih. Tak pacul gulumu. Merem, sih. Merem, sih. Merem. Lu kayak situ jalo dipacul gulune tanah apa orang? Siap. 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 Merem, merem. Tak pacul lagi. Merem, merem, merem. Siji loro. Telu. Lu kok ratu ke? Eh? Kok ratu ke? Ampuh lagi, dah. Hei, ampuh. Ojo kepengen mati. Pulang sehat, sehat kerja. Jenom. Kelahiran tahun berapa kamu? Heh, Gong. Kelahiran tahun berapa nang? Kang ganteng. Ge, tak lu sih. Kelahiran tahun berapa kamu? 1994 itu berarti yo bener nek 28. Dia kira 2022 ini 2023. Pernah punya pacar, Gung? Eh? Atau jangan-jangan kamu ditinggal pergi pacarmu, hae? Yo. Piye-piye ceritane? Ceritane piye? Eh, cerita karo aku. Kok iso dadi koyo ngene, lontang-lantung mlaku, gak jelas ngamuan. Kenapa? Sebelumnya kenapa? Gung. Kenapa? Pernah kecewa? Kecewa karo sapa awakmu? Eh? Kecewa karo sapa? Capek, Dok? Sopo? Pacarmu sopo? Eh? Pacarmu sopo? Delok ya aku, Cik. Eh, delok anakku. Pacarmu sopo jenenge? Eh? Mboten wonten. Aduh ya Allah Gusti. Sedih ya. Tapi piye meneh ya? Tadi sempat kepikiran buat tak bawa pulang, bisa tak anterin pulang gitu loh. Tapi karena keadaannya memang tidak memungkinkan untuk dipulangkan. Yus, mudah-mudahan ada keajaiban, nanti ada yang merawat, mengobatkan, merawat. Kalau berobat sih Pak Lurahnya udah luar biasa ya. Tapi memastikan obat terminum, nah ini loh. Dan sedih juga, ternyata bapaknya tadi jauh tukang rosok sekarang. Nek awakmu dipacul gulune nek tumpak ambulan ngene iko. Apa yo pengen numpak ambulan? Ora to? Minum neh. Won. Eh? Won. Sudah tenan? Nggih. Iya. Iki arep nang ndi iki? Bar iki. Arep mau jalan kemana? Ternun, Pak. Eh? Ternun. Ternun mulih. Nggih. Hari iki mau arep pengen mlaku dhewe. Piye to? Karena ternyata dia habis menghancurkan rumah orang. Terus dia pergi itu gitu loh. Ya wes lah, ojo nakal yang jalan ya. Karena kalau dia tidak nakal pasti akan banyak orang baik kasih makan. Minimal. Terus apa? Terakhir di. Nunggurung mesti kalah. Nunggurung mesti kalah. Terus mau pone, kono pak kamu gak ono Renan. Ya, kita akan antarkan dia pulang pada saat nanti sudah ada konfirmasi dari keluarganya, gitu ya. Mudah-mudahan setelah nanti videonya tayang, keluarga tergerak untuk menerima. Walaupun saya yakin enggak, karena dia galak ya. Dia galak, dia merusak. Tata koi. Omae wong kok mbak antemi watu kenapa? Eh? Dianiaya, Pak. Maksudnya dianiaya? Ora, wong kese galak ngono. Eh? Ora kok? Mana? Ubi.
Eh, ngopi. Wes. Yes, gitu aja lah teman-teman. Pembicaraan ada solusi terbaik lah ya. Karena ya memang apa ya, udah di sana itu sangat banyak banget. Yes, mudah-mudahan ke depan nanti ada solusi-solusi yang sifatnya teknis. Dan itu solutif untuk mereka yang di jalanan ya. Boh piye, boh sok kapan gitu loh. Karena saya juga paham bahwa butuh biaya sangat besar untuk urusi mereka ini. Matur nuwun, terima kasih. Dan buat siapapun, teman-temanku dimanapun Anda berada, ciptakan bahagiamu apapun fakta hidupmu. Dan usahakan masih bisa tersenyum bareng dengan orang-orang lain. Karena pada saat Anda sudah berusaha menarik diri dari lingkungan, alarm buat kita untuk kesehatan mental kita ya. Sehat selalu, berbahagia selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Dadah. Halo, assalamualaikum. Selamat siang. Siang ini kita meluncur lagi dari Kudus arah Pati. Teman-teman ingat tadi kita ngurus ODGJ yang bilang, "Mas, pacolno guluku, Mas." ODGJ yang pingin bunuh diri tadi. Tadi kan sempat galau kita. Karena tidak ada konfirmasi jelas mau dijemput atau kita antarkan. Nah ternyata tadi barusan ada kabar mau dijemput keluarganya. Nah ini karena ODGJ-nya tidak sama kita lagi, kita akan mencari kembali Agung Sutrisno. Mudah-mudahan nanti masih ketemu di pom bensin itu tadi ya, lokasinya ya, pom bensin Tanjang. Panjang jalan Lingkar Pati, Lalu Merah Pertama, kanan sini. Mudah-mudahan masih lah ini, kalau syukur-syukur kalaupun dia jalan, jalannya ke arah Kudus. Jadi kalau ketemu nanti kita bawa, masukkan ke mobil kita, terus kita telepon keluarganya. Tak bawa ke Tayu dulu karena kita juga mau takziah dulu ini. Mohon doanya teman-teman, mudah-mudahan secepatnya ketemu. Kasihan, walaupun katanya nakal kalau di kampungnya, tapi si jenenge anak, orang tua pasti akan mencari dimanapun dia berada. Ini orang tuanya yang pengen datang menjemput langsung. Kita sudah sampai Dua Kelinci ini, tapi kita belum melihat Agung Sutrisno jalan arah sini. Mudah-mudahan kalau dia jalan, jalannya arah sini. Syukur-syukur masih di pom bensin Tanjang tadi, karena tadi kita sempat berpesan bahwa jangan pergi. Berharap banget dan yakin lah saya ini Agung Sutrisno ketemu dan bisa pulang ketemu keluarganya. Amin. Landmarknya Pandi Tugu Bandeng. Yes, kita kesini ya. Mudah-mudahan Agung masih di pom bensin Tanjang. Mudah-mudahan.